Mengganggu, rumah drama ternyata memberi tausiah yang mengejutkan. Ya, untuk pertama kalinya dalam dakwahnya, rumah irama menguak kehidupannya yang romantis bersama sang istri Rika Rahim. Makin lama makin sayang, makin cinta. Kayak tadi saya bilang kalau marah-marah ini. Nah ini, beda haknya, beda kewajibannya. Kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Paham, Bu? Nah, kalau ini dijaga, akhlak dijaga, tugas dan hak masing-masing dijaga, insya Allah cinta itu bertambah-tambah. Makin lama makin sayang, makin cinta. Kayak tadi saya bilang, Roma sama Rika. Tahadud bin ni'mah. Rika, tahadud bin ni'mah. Gak pernah tuh nanya, Bang Haji. Dia panggil aku Mir. Mir maksudnya Roma Irama. Mir, mau kemana Mir? Gak pernah nanya, mau kemana? Dari mana? Mau pergi, mau kemana Mir? Ke sana, oke. Siapin apa? Siapin. Pulang, gak tanya dari mana, kok begini, kok begitu, gak ada soal. Ini tahadud bin ni'mah, saya ceritakan Rika Rahim. Insya Allah, thumma insya Allah, beliau salehah. Kategorinya masuk sudah. Ya. Gak pernah ada soal. Gak pulang. Dari mana? Saya bilang dari sana. Kok gini? Kok kenapa ini? Gak pernah. Oh gitu baik. Apa yang harus siapin di sini? Ada masalah. Misalnya ini ada TV ya. Misalnya ada masalah. Gak pernah dia tulak pinggang, melotot, ngomel sama saya, gak pernah. Mau tahu seperti apa Rika Rahim kalau ada masalah? Lari ke sajadah. Saya pernah lihat dia di sajadah berjam-jam. Saya lihat air matanya kok bengkak. Matanya bengkak. Dia menangis di sajadah. Wih, saya sadar. Ada persoalan di antara kita. Enggak pernah bilang, kamu gini, kamu gitu, kenapa enggak? Dia ngadu, dia mengeluh, dia lapor sama Allah saja. Atau kasus yang ramai kemarin itu, tahu gak? Tahu. Ya. Itu Rika enggak pernah bahas sama saya. Kenapa begini, kita begitu, kenapa? Dia lari ke sajadah. Kalau Rika sudah berjam-jam di sajadah, wih, gue salah apa nih? Itu Rika lari. Padahal dia mu'alaf. Mu'alaf. Sajadah setelah sholat lagi. Terus sujud lagi, sampai ngadunya sama Allah. Tarik baca Quran. Nanti ditulis. Dia punya apa? Tanggal sekian, bulan sekian, khatam Quran yang kesekian. Tanggal sekian, bulan sekian, khatam Quran yang kesekian. Tanggal sekian, khatam Quran yang kesekian. Larinya ke Quran. Larinya sama Allah. Gak ngadu sama manusia, gak lapor sama manusia, gak ngeluh sama Allah. Masya Allah, tahadud ni'mah. Boleh saya cerita Rika lagi? Mau makan? Kalau makan ya, selalu tanya saya, Mir, besok mau makan apa? Menunya apa? Oke, aku mau ini, besok sudah siap, ditungguin. Saya minum, gelas saya belum habis, tambahin lagi, tungguin.
cuci tangan padahal ada di wastafel, tapi dia ambilin air anget pakai jeruk. Kalau saya makan pakai tangan, tungguin ada apa sedikit, ada nasi sini langsung tungguin. Ini tahadud bin ni'mah, biar dia pada ngikut, utamalah. Terus keperluan suami, ya, itu saya punya baju, lemari saya tuh agak 15 mungkin ada lemari saya, ya, lemari sepatu, lemari buat show, lemari buat tablet, lemari buat itu semua rapi. Mir, kamu kemarin habis show pakai ini loh. Nanti ini masukin tas plastik, di plastik. Jangan bapak pakai lagi ya. Nah ini belum, ini belum. Celana dalam. Ada celana dalam lewat. Ini di kamar mandi. Kamar mandi saya. Anda bisa makan di situ. Anda bisa tidur, Anda bisa. Karena bersihnya. Kamar mandi itu bersih, sih, sih. Gak mau dia ada abu sedikit. Abu aja gak boleh kamar mandi. Tahadduts bin ni'mah, tahadduts bin ni'mah. Sebab begini, saya sering datang ke rumah orang-orang kaya. Gitu masuk kamar mandi, pusing kepala gue. Ini urusan bini ini. Odol berantakan, berceceran, di mana sabun, berat-berat macam celana dalam bergantungan. Aku dah lo. Ini mas, itu istri salehah. Semua rapi, odol belum habis, ganti yang baru. Sikat gigi dulu selama kan, saya tahu. Semua nyaman, nikmat. Subhanallah, subhanallah, tahadduts bin ni'mah. Ini ya. Mau minum dulu. Kenapa orang bisa gitu, ayo? Karena orientasinya akhirat. Wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepadamu negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan abadi. Makanya istri saleha nanti kecantikannya dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Ini hadiah istri saleha. Makanya Ria kepengen jadi istri saleha. Kenapa? Saya ingin lebih cantik dari bidadari Mir nanti di syurganya Allah. Nah, boleh punya obsesi gitu. Sebab kalau aku lebih cantik dari bidadari, kamu nanti gak kepincut sama bidadari. Makanya aku berusaha jadi istri saleha. Gak bu, gak? Lu paham kan ibu? Bapak pengen gak punya istri saleha? Pengen gak? Bapak dulu saleh. Kita dulu sholat, istri kita akan ikut kita sholat. Kita dulu berakhlak, istri kita akan ikut berakhlak. Kita dulu sayang cinta sama dia, dia akan sayang cinta sama kita. Seperti itulah Rasulullah mendidik kita. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau enggak punya apa-apa, tapi beliau bisa bilang, baiti jannati, rumahku syurgaku. Kenapa? Ada orang salehah di dalamnya. Biar rumah kita hebat, harta kita banyak, tapi punya bini nyebelin. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit cemberut,
Betah di rumah enggak, uy? Uy. Enggak betah. Dari jauh-jauh pulang sampai depan rumah, kemana? Males pulang ke rumah, kenapa? Di dalam mah ada macan. Eh, jangan gampang kawin lagi loh. Dengerin nih, saya mau cerita nih. Tadi soal nikah, sekarang soal cowok. Ada teman saya di Surabaya. Ceritanya lucu. Bagaimana istri kamu? Saya punya istri macam Pak Haji. Ya, saya pengen cari yang soleh, gimana ya? Udah kamu jangan macam-macam macan, kamu jinakin biar jadi manjangan. Kawin lagi nih, kawin yang kedua gimana? Macan juga. Cuman nih Bang Haji, anak buahnya Puri, ketua PAMI Jawa Timur. Nah, dia punya anak buah tuh Haji Gayung ya. Cantik anak buahnya Puri. Cantik berjilbab. Lembut orangnya. Nah, ini Bang Haji. Kalau ini saya yakin ini kijang tulen ini. Gimana Bang Haji kalau saya kalinya? Tuh jangan minta saran saya. Tanggung jawabmu, urusanmu ya mongkong dari apa. Sebulan kemudian, beberapa bulan kemudian ketemu lagi saya ke Surabaya. Gimana? Udah kan? Udah. Terus, alhamdulillah lengkap sudah trio macan. Hati-hati lo kawin. Ini kisah nyata loh. Nyata aja. Punya bini macan, kawin lagi macan lah. Kayaknya ketiga lengkap trio macan.